Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadith hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan wa ma'asyar talaba yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita orang-orang istiqomah di atas agama yang mulia ini. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang jawaban atau bantahan terhadap berbagai tuduhan fitnah atas dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pembahasan berikut adalah menuduh, yaitu bahwa Najd, di mana tempat kelahiran Syekh Muhammad Wahhab dan dakwah beliau dimulai, mengatakan sebagai dituduh adalah sumber fitnah dan tempat munculnya tanduk setan. Ini di antara tuduhan yang disebarkan oleh pembenci dakwah Syekh Muhammad Wahhab ke berbagai penjuru pelosok dunia, yaitu tuduhannya diantaranya adalah mengatakan bahwa Najd, tempat dakwah dan tempat lahir kelahiran Syekh Muhammad Wahhab, adalah sebagai tempat munculnya fitnah dan munculnya tempat munculnya tanduk setan. Nah, mereka ini mentakwil atau memahami hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau di Madinah, menunjuk ke arah timur bahwa beliau mengatakan al-fitnah hahuna wal-fitnah hahuna. Dan juga Rasulullah SAW ketika menyebutkan tempat keluarnya Dajjal dan munculnya fitnah atau keluarnya tanduk setan, yaitu ke arah timur Madinah. Di mana salah satu riwayat itu menyebutkan Najd. Tetapi Najd yang dimaksud itu bukan Najd yang ada di Arab Saudi. Karena Najd dalam bahasa Arab di masa Rasulullah SAW dimaksud adalah dataran tinggi, Atihama, itu arah Irak. Maka kita akan melihat nanti penjelasan-penjelasan para ulama yang menjelaskan hadis tersebut. Tidak satupun di antara ulama-ulama yang mensyarah hadis tersebut, baik Ibn Hajar, Al-Asqalani, Al-Qistalani, ataupun para ulama-ulama lain mensyarah hadis tersebut, ya, juga Al-Kashmiri dan beberapa ulama-ulama lain yang mensyarah Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, tidak ada satupun mereka yang menafsirkan kata-kata Najd itu adalah negeri Najd di tempat kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Karena kalimat Najd atau negeri Najd, tempat kelahiran Syekh Muhammad Wahhab, di masa Rasulullah SAW tidak disebut dengan nama Najd, tapi disebut At-Tihama, atau disebut bukan nama Najd, tetapi disebut sebagai bagian dari daerah Jazirah Arab. Lalu orang-orang yang memahami hadis-hadis tersebut menafsirkan bahwa Najd, yang dimaksud hadis itu adalah Najd, tempat kelahiran Syekh Muhammad Wahhab dan tempat dimulainya dakwah beliau. Baik. Kita akan mencoba siapa saja yang menuduh hal tersebut, yang menafsir hadis tersebut dengan maksud sebagai tuduhan bahwa Najd itu adalah dimaksud oleh dia adalah tempat kelahiran Syekh Muhammad Wahhab.
Taib. Di antara orang-orang yang menuduh demikian, ya, namanya Ibnu Afaliq. Ibnu Afaliq Al-Haqid ala hadhi dakwah. Ini yang begitu membenci dakwah Syekh Muhammad Wahab ini, ada namanya seorang namanya Ibnu Afaliq. Adalah dari orang-orang yang pertama membuat kebohongan, ya, terhadap dakwah Syekh Muhammad Wahab, yang menuduh bahwa mereka yang menerima dakwah Syekh Muhammad Wahab tersebut adalah pengikut setan, atau dikatakan tempat munculnya tanduk setan. Jadi ketika Ibnu Afaliq ini menyebutkan tentang keutamaan negeri Syam, Yaman dan Haramain, ya, wa Faris, beliau mengatakan, yaitu orang-orang yang mengenal tauhid hadis, adapun antum ya al-Yamamah. Jadi kalau negeri sekitar dan Niger itu dulu disebut Ahlul Yamamah atau Tihamah. Lalu mereka menyebutkan wa fi hadisil sahih, kata Ibnu Afaliq ini, indakum yattali'u qarnus syaitan, bahwa tempat kalian itu tempat lahirnya atau munculnya tanduk syaitan. Lalu mereka lalu Ibnu Afaliq mengatakan wa antum la tazaluna fi syarrin ila yaumil qiyamah. Lalu kalian senantiasa berada dalam keburukan sampai hari kiamat. Ini orang yang pertama menuduh, menafsirkan hadis tentang fitan yang disebutkan muncul di arah timur Madinah itu, ditafsirkan oleh Afaliq adalah Najd. Dia yang pertama memahami hadis tersebut dengan pemahaman yang begitu keliru. Dan juga Alawi Al-Haddad. Nah, di antara penduduk ini namanya sudah sering diulang-ulang, ya. Berkata wa qad istamatul ulama mim mafhumi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam yattali'u minha ay Najd karena syaitan. Lalu dia mengatakan bahwa Najd itu tempat, katanya dalam sadar Rasulullah SAW, munculnya tanduk setan. Nah, lalu beliau mengatakan, ya, orang ini Alawi Al-Haddad ini, ini bagian dari mujizatnya. Li'anhu ata bil ya lil istiqbal yattali'u, karena dia menggunakan kalimat fi'il mudhari, menggunakan ya menunjukkan hal yang akan datang. Taib. Kemudian dia katakan, karena Musailamah Al-Kazzab katanya muncul dari daerah tersebut, ya, dan dia mengaku sebagai nabi. Wa hunaka fi khayfatis siddiq, yaitu di sana ketika masa khalifah Abu Bakar Siddiq anhu. Kemudian dia katakan lam wa lam yattali'u qarnu syaitan ila ba'da 1150 wa huwa Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia menuduh bahwa Syekh Muhammad itu adalah tanduk setan. Itu Alawi Haddad, ya, seorang pembenci Syekh Muhammad Wahhab ini. Katanya tidaklah muncul tanduk setan kecuali setelah 1150-an. Jadi maksudnya Syekh Muhammad Wahhab karena lahir, ya, di masa tersebut, hidup di masa tersebut. Tidaklah muncul tanduk setan kecuali setelah 1150 Hijriah katanya. Wahuwa, yaitu katanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi begitulah kejinya tuduhan orang-orang yang membenci dakwah Syekh Muhammad Wahhab, mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dikatakan sebagai tanduk setan, ra'su hadil bid'ah. Dia adalah kepalanya pembawa bid'ah tersebut, wa asuha. Jadi dan dedengkotnya begitu. Nah, ini demikian pula berkata namanya ada Utsman bin Mansur, ya, bahwa Najd al-Yamamah hiya qarnu syaitan. Bahwa dia mengatakan Najd yang ada di Yamamah, daerah tempat kelahiran Syekh Muhammad tersebut, adalah tanduk syaitan. Nah, wa qad imtana Rasulullah SAW an du'a laha, di mana Rasulullah SAW tidak mau mendoakannya. Lima alima li syami wal yaman wal madinah, karena Rasulullah mengetahui apa keutamaan yang Allah yang dia ketahui tentang kemuliaan Syam, Yaman dan Madinah. Lima alima bi ilmi la ma yuhdatsu fiha wa minha, dan dia juga Rasulullah mengetahui apa yang kalahir muncul dari daerah tersebut.
Nah, lalu dia mengatakan senantiasalah mereka-mereka tersebut sumber fitnah, kata Ibnu Mansur atau Utsman bin Mansur ini. Wa minha ma yadhhar kanu syaitan. Disitulah munculnya tanduk setan. Itu apa namanya? Tuduhan dari Utsman bin Mansur. Ini berapa orang? Yang pertama-tama menafsirkan hadis tersebut dengan tanduk setan yang di Najd itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menurut mereka. Taib. Dan masih ada beberapa orang lain, di antaranya ada namanya Qadi al-Filistini, yaitu Yusuf An-Nabhani, ya, dalam kitabnya Syawahidul Haq fi Istighatsah fi Sayyidil Khalq. Taib. Demikian pula berkata Ahmad bin Muhammad Al-Ghumari, ini di antara tokoh-tokoh ya yang membenci dakwah tauhid, itu Ahmad bin Muhammad Al-Ghumari, dikenal Al-Ghumari. Ini salah seorang orang Merokok kalau enggak salah, ya. Dia mengatakan tatkala muncul tanduk setan di Najd. Jadi katanya tatkala muncul tanduk setan di Najd di akhir abad ke-11 Hijriah, intasyara fitnatuhu, katanya. Mereka menyebar, dari mereka lah muncul yang berbagai fitnah. Kanu yahmiluna al-ahadis alaihi wa ala ashabihi. Ya. Mereka menggunakan hadis-hadis, ya, bahwa yang dimaksud tanduk setan oleh ulama adalah katanya adalah Muhammad Wahhab dan pengikut-pengikutnya. Taib. Kita coba melihat lafaz hadisnya. Apakah benar demikian? Al-adillah nabawiyah shariha ala annal Iraq matalul fitan wa kanu syaitan. Di dalam hadis-hadis yang terdapat munculnya tanduk syaitan dan munculnya fitnah-fitnah itu maksudnya bukan Najd al-Yamamah, tapi adalah At-Tihama, yaitu daerah yang ketinggian arah ke Irak. Maka kalau kita lihat dalam sejarah Islam, itu akan terbukti berbagai aliran dan kelompok yang sesat dalam Islam ini muncul dari daerah Irak. Dan Irak ya adalah senantiasa menjadi daerah pertempuran, perperangan dan kekacauan dalam sepanjang zaman. Sebenarnya yang digambarkan Rasulullah bahwa fitnah akan terjadi di daerah Irak tersebut. Nah, mulai dari munculnya Khawarij dan seterusnya, termasuk Syiah Rafidhah daerah Irak, Kufa, Basrah, ya. Nah, tetapi walaupun demikian, ya, dari Irak juga banyak muncul ulama-ulama. Ya, celaan Rasulullah SAW tentang munculnya suatu tempat atau bukan mencela tempat tersebut, tapi memberikan isyarat kepada umat kewaspadaan terhadap fitnah-fitnah yang akan muncul di daerah tersebut. Makanya awal fitnah besar terjadi bagi umat ini adalah kita munculnya halakokan, ya, jengiskan yang menghancurkan kekuasaan kaum muslimin, yaitu di khilafah Bani Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah. Taib. Dari Ibn Abbas dan Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, keduanya berkata, dan Nabiullah SAW, Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi sa'ina, ya Allah berkahilah takaran kami, sa'in itu takaran, wa muddina juga mud, sa'in itu adalah separuh genggam, mud itu dua genggam begini, ya, sa'. Wa barik lana fi makkatina wa madinatina, ya Allah bari berkahlah keberkahan pada Mekah, Madinah. Wa barik lana fi syamina wa yamanina, dan juga beri keberkahan pada daerah Syam dan daerah Yaman. Faqala rajul minal qaum, lalu ada di antara orang yang hadir ketika Rasulullah SAW doa itu, ya Nabi Allah wa Iraqina, wahai Nabi Allah dan Irak. Itu jelas bahwa yang dimaksud hadis-hadis tempat munculnya tanduk syaitan, muncul bagi fitnah, itu ada Irak, bukan Najd al-Yamamah. Ya, taib. Kalimat Najd dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, bagi riwayat itu adalah daerah dataran tinggi arah ke Irak, itu Tihama. Maka sahihnya adalah ada sahabat yang mengatakan, dan doakan juga Irak ya Rasulullah, berkahi juga Irak. Qala inna fiha qarnus syaitan,
sesungguhnya di sana akan muncul tanduk syaitan. Jelas Irak. Tapi orang-orang yang karena ingin melakukan sebuah penipuan, pemalsuan data kebenaran hadis ini, dia katakan adalah Najd, tempat kelahiran Syekh Muhammad Wahab. Padahal hadis itu jelas-jelas dimaksud adalah Irak. Ya, semua hadis dan semua ulama yang memahami hadis itu, tidak satu pun ulama menafsirkan dengan kota Najd, tempat kelahiran Syekh Muhammad Wahab. Tapi orang-orang yang telah rusak fitrahnya dan akidahnya dan hatinya karena membenci dakwah yang membawa menyerukan tauhid, berpegang kepada sunnah, membuang khurafat, tahayul dan sebagainya, timbul kebencian dalam hatinya, lalu membodohi orang awam yang tidak tahu tentang maksud dari hadis tersebut, menafsirkan bahwa yang maksud tempat muncul syaitan itu adalah Najd, kelahiran, ya, tempat kelahiran Syekh Muhammad bin Wahab. Dan karena syaitan itu adalah Syekh Muhammad bin Wahab, kata mereka. Taib. Dan bila kita lihat faktanya, ya, kalaulah seandainya Syekh Muhammad bin Wahab itu karena syaitan, kenapa dia mengajak kepada tauhid, menjelaskan akidah yang benar? Ya, bahkan hari ini satu-satunya negara yang berandalkan Islam, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dasar negara mereka, hanya satu-satu negara yang di awal mulanya berdiri atas perjuangan Syekh Muhammad Wahab dengan Muhammad Ibn Saud, ya, Muhammad Ibn Saud rahimahullah ta'ala, rahimahumullah. Taib. Ini yang pertama hadisnya. Jadi ketika ada sahabat mengatakan, ketika Rasul mendoakan, berikan berkahan dalam takaran kami, dalam mud kami, dalam so' kami, kemudian dalam Madinah, Mekah, Mekah dan Madinah termasuk Syam, lalu ada sahabat mengatakan, wa fi Iraqina, doakan pula Irak ya Rasulullah agar diberkahi Allah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, inna fiha qarnus syaitan, sesungguhnya di Irak itulah nanti akan muncul tanduk syaitan. Ya. Para ulama hadis menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah tempat munculnya berbagai fitnah. Bahkan diprediksi Dajjal akan muncul dari arah sana. Ya, yang akan diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi dari Asfahan. Dan Asfahan itu daerah sana. Daerah Irak dan Iran. Sekarang Asfahan itu berada di daerah Iran. Ya. Watahijul fitan, di situ akan muncul nanti kata Rasulullah SAW tanduk syaitan dan bergeloranya fitnah-fitnah. Ya, watahijul fitan dan bergeloranya fitnah-fitnah. Wa anal jafa bil masyrik. Wa jafa itu arti maksudlah kekeringan atau kekacauan berada di arah timur. Arah timur ini maksud dari Madinah. Nah. Wa fi riwayatin ukhra li Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalam riwayat lain yang diriwayatkan Ibnu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala rajulun fal Iraq, ada dalam ayat rawi mengatakan, sahabat ini mengatakan fal Iraq dan juga Iraq, fiha ya miratuna wa fiha hajatuna. Lalu sahabat mengatakan di situ tempat kita apa namanya berjaya dan juga hajat kita di situ, kata seseorang yang mengatakan tadi, Irak. Fasakata Rasulullah diam. Kemudian Rasulullah bersabda, matli'ul qanri syaitan wa hunaka zalazil wa fitan. Tempat munculnya tanduk syaitan dan di sana akan ada goncangan-goncangan, apakah itu gempa dan goncang-goncang, ya, wal fitan dan berbagai fitnah-fitnah. Jadi jelas dalam riwayat tersebut disebutkan tentang Irak. Dari Ibn Umar bahwa Nabi SAW bersabda, dakhala iblisul Iraq. Iblis masuk ke daerah Irak. Faqadha hajatahu fiha. Lalu dia telah menunaikan misinya di Irak itu. Suma dakhala Syam. Kemudian dia masuk ke negeri Syam. Fataraduhu. Kemudian dia diusir dari negeri Syam. Jadi iblis berhasil membuat kerusakan di Irak. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW dan hadis Ibn Umar. Diwakilkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis, yakhruuna seminkibalil masyriqi wa yaqra'una al-Qur'an la yatajawazu taraqiyahum.
Nah, Rasulullah menyebutkan akan keluar sekelompok manusia dari arah timur, yaitu timur Madinah. Semua rawi, semua penafsir penjelas hadis ini, para syurah al-hadis, yang dimaksud adalah Irak. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Dan ini sama dengan sifat orang Khawarij. Dan orang Khawarij muncul di mana? Di daerah Irak. Ya, maka Iraqaini, disebut Iraqaini itu adalah Kufa dan Basrah. Daerah Kufa dan Basrah yang pada hari ini daerah itu berada di wilayah kekuasaan, yaitu negara hari ini adalah Irak dan Iran. Irak dan Iran, ya. Taib. Dan juga diwakilkan Imam Muslim, ini hadis-hadisnya yang ditakwil oleh sebagian orang tadi, ya. Nah, maka kita sebutkan apa bunyi hadisnya. Maka setiap ayat atau hadis yang jadikan hujah oleh orang-orang ahlul bid'ah, oleh orang-orang yang menyimpang, kita harus lihat ayat itu sendiri, apa lafadznya, ya, atau hadis itu sendiri, agar kita tahu benar enggak maksud hadis tersebut. Maka dengan melacak ayat itu sendiri dan hadis-hadis itu sendiri akan terbukti kebohongan dan kesusahan mereka. Diwakilkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bahwa Salim bin Abdullah, ini anak dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, qala, ya ahlal Iraq, ia berkata, wahai ahli Iraq, penduduk Iraq, ma asalukum anil saghira, ya, aku tidak bertanya kepada kalian tentang hal yang kecil, ya, warqabukum lil kabira, karena kalian telah apa namanya melakukan hal yang sangat besar, dosa yang paling besar. Juga di sebuah hadis disebutkan bahwa orang-orang Khawarij bertanya tentang hukum darah apa seseorang yang sedang berihram lalu dia membunuh nyamuk atau lalat. Ya, bahkan dia bertanya apa hukumnya darah itu? Merusak ihram termasuk dia melanggar enggak dalam berihram? Maka dari riwayat tersebut kalian bertanya tentang darah nyamuk tapi kalian tidak bertanya tentang darah cucu Rasulullah SAW yang kalian tumpahkan. Nah, di sini disebutkan bahwa Salim bin Abdullah bin Umar ini bin Khattab, wahai ahli Iraq, ya, saya tidak bertanya kepada kalian tentang hal yang kecil, darah dosa kecil, tapi kalian justru merupakan telah yang sangat besar. Aku mendengar ayahku Abdullah bin Umar, ya, bapak dari Salim bin Umar ini, Abdullah bin Umar, yakul, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul annal fitnata taji' min hahuna, bahwa fitnah akan datang dari sini, kata Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Ini cucunya Umar bin Khattab. Maka hadis-hadis itu justru menunjukkan bahwa fitnah itu muncul dari Irak, bukan dari Najd. Wa auma abiyadi nahwal masyriq. Rasulullah SAW menunjuk ke arah timur, yaitu Madinah. Timur Madinah itu adalah Irak. Min haitsu yatla'u qarnu syaitan. Di sana akan muncul nanti tanduk syaitan. Dan juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna usami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mustaqbilul masyriqi. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, dia menghadap ke arah timur. Ke arah timur dari Madinah, yaqul ala annal fitnata hahuna, ala annal fitnata hahuna min haitsu yatla'u qarnu syaitan. Ketika Rasulullah SAW menghadap ke arah timur Madinah, ke arah Irak, menunjuk fitnah akan muncul dari arah ini, fitnah akan muncul dari arah ini, kata Rasulullah SAW. Di sana tempat munculnya tanduk syaitan, kata Rasulullah SAW. Demikian pula hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang lain, aku mendengar Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, yaqul barakallahu fi syamina wa yamanina. Semoga Allah memberkahi daerah Syam kita dan Yaman. Qalu wa fi najdina ya Rasulullah. Jadi sahabat mengatakan dan Najd kami ya Rasulullah. Qala fi tsalitha, sampai pada tiga kali, ya, Rasulullah menjawab, hunaka zalazil wal fitan, di sana akan terdapat kegoncangan-kegoncangan atau kekacauan-kekacauan dan fitnah-fitnah.
Wa bihima madza yatla'u syaitan. Di sana akan muncul tanduk setan atau muncul keluarnya setan. Jadi kata-kata najat inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang tadi. Siapa saja mereka, termasuk Al-Ghumari dan seterusnya tadi, bahwa maksudnya adalah najat tempat Syekh Muhammad bin Wahab. Padahal jelas najat yang dimaksud di sini adalah Irak. Karena semua riwayat-riwayat lain tadi menyebutkan Irak. Hadisnya sama dari Ibnu Umar. Ya, hadis dari Ibnu Umar. Nah. Di sini dijelaskan oleh Kirmani fi syarh al-hadis, seorang ulama yang mensyarah hadis ini, yaitu syarah Kirmani li Sahih Bukhari. Najat yatla minha qan syaitan huwa al-ardul murtafa'ah, al-murtafi'ah. Jadi maksudnya kata Kirmani, najat yang di sana muncul tanduk syaitan adalah itu dataran tinggi. Ardul murtafi'ah, yaitu murtafi'ah itu adalah bumi yang tinggi. Maksudnya dataran tinggi. Min tihama ilal Iraq. Jadi dijelaskan oleh Kirmani maksudnya najat dalam hadis itu adalah dataran tinggi dari Tihama ke Iraq. Ya, bukan najat tempat lahirnya Syekh Muhammad Wahab. Nah, maka dijelaskan, maka ulama menyebutkan lafal-lafal hadis dari awal sampai akhir, kemudian dalam lafal ini disebut najat, lalu dijelaskan oleh Kirmani ini bahwa yang maksud najat tempat munculnya tanduk syaitan itu adalah yaitu dataran tinggi dari Tihama ke arah Irak. Nah, kalau najat tempat Syekh Muhammad Wahab bukan Tihama tapi Yamama. Nah, beda ya daerahnya. Suma qala aidan. Kemudian Kirmani juga menjelaskan maksud dari kalimat najat itu apa? Hiya qulu martafa'a min Tihama ila al-Iraq. Yaitu dataran tinggi dari Tihama sampai ke Irak. Kullu hiya qulu martafa'a. Maksudnya bagian dataran bumi yang tinggi. Irtafa'a itu tinggi dari daerah Tihama sampai Irak. Itu disebut najat. Itu termasuk dalamnya itu Kufa. Basra. Fahuwa najat. Itu penjelasan Kirmani. Wa qala fi mawdhin akhar, di tempat lain juga Kirmani menjelaskan, wa man kana mil Madinah at-thayyibah, orang yang tinggal di Madinah, ya. Di Madinah at-thayyibah, juga nama Madinah itu Thayyibah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sallallahu alaihi sakinah wasallam, kana najduhu badiyatul Iraq. Jadi orang Madinah itu kalau menyebut najat itu maksudnya adalah lembah Badiyatul Iraq, lembah Irak. Ya. Wa ya masyriqi ahliha, itulah arah timur disebut dari Madinah. Jadi Kirmani menjelaskan maksud najat itu adalah dataran tinggi dari Tihama ke Irak. Dan berulang-ulang dia katakan yaitu yang kul martafa'a min Tihama ila Irak. Setiap dataran yang tinggi dari bumi ini, maksudnya bukit atau apa, ya, itu dari Tihama ke Irak itu disebut najat. Fahuwa najat, kata beliau. Dalam penjelasan lain beliau mengatakan orang yang tinggal Madinah itu najatnya itu adalah Badiyatul Iraq, ke arah Iraq. Nah, wahiyah masyriku ahliha, itulah arah timur dari penduduk Madinah. Kan tadi masyrik, mustaqbilal masyrik, Rasulullah menghadap ke timur. Yang maksudnya Irak, tidak ada, semua 8 hadis itu mendukung ke situ. Tidak ada sedikit pun mengarah ke arah najat Yamama. Ya, yang baru bernama setelah berapa abad disebut itu daerah najat. Ya. Di masa Rasulullah SAW, daerah itu kelahiran Syekh Muhammad disebut Yamama. Apun najat ini maksud di masa itu adalah yaitu daerah Tihama ke arah Irak, timurnya kota Madinah. Baik. Ini perkataan Kirmani, salah satu pensyarah Sahih Bukhari. Demikian pula kata Al-Aini. Ya. Dalam syarahnya untuk Sahih Bukhari. Ya. Wa qala Al-Khattabi rahimahullah, dan Imam Khattabi juga menyebutkan najat min jihatil masyriq. Wa man kana, yaitu najat itu adalah arah timur
Wa man kana bil Madinah kana najduhu Badiyatul Iraq. Orang yang tinggal Madinah, najdnya itu adalah Badiyatul Iraq, yaitu arah Irak. Wa nawahihi, ya, dan sekitarnya. Wa hiya masyriqu ahliha. Itulah arah timur penduduk kota Madinah. Itu penjelasan dari Al-Aini, kemudian termasuk Imam Al-Khattabi, ya. Ila qawlihi, ya. Wa amma Najd fa hiya nahya bainal Hijaz wal Iraq. Dan juga disebutkan Najd itu adalah, yang dimaksud dalam hadis-hadis tadi itu adalah daerah antara Hijaz dan Irak, itu Tihama dataran tingginya. Demikian pula dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Ini pensyarah Sahih Bukhari semua. Kistolani, Ibnu Hajar Asqalani, Al-Aini, Kirmani, ya, menjelaskan, ya, apa kata Habib Ibnu Hajar dan juga Imam Kistolani Al-Kistolani, ya, dalam syarah mereka terhadap Sahih Bukhari. Wa naqlan anil Khattabi, mereka wa naqala anil Khattabi, mereka berdua menukil perkataan Imam Khattabi yang sebelumnya dalam menjelaskan makna qarnu syaitan. Apa maksudnya qarnu syaitan? Al qarnu al umma minan nas. Maksudnya qarnu syaitan itu adalah sekelompok generasi dari manusia. Itu qarnu syaitan maksudnya. Jadi bukan tanduk syaitan, tapi maksudnya qarn di situ adalah masa satu generasi dari manusia. Yuhdisuna ba'da fana'il akharin. Ya, au yahdusuna ba'da fana'il akharin. Mereka itu muncul setelah yang lain pada fana. Fana itu artinya hancur, selesai. Wa qarnul hayya ayadribu misli bihi fima la yuhmadu minal umur. Kalau qarnul hayya itu adalah perumpamaan yang digunakan untuk menyebut sesuatu perkara yang tidak dipuji akibatnya. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah bersabda, "Ra'sul kufri nahwal masyriqi." Ya. Mana Ra'sul kufri? Ra'sul kufri adalah puncak kekufuran atau pokok atau kepala kekufuran adalah di arah timur. Arah timur, kata Rasulullah SAW. Wa hadha lafdul Bukhari, lafadznya Bukhari. Ada lafadz Muslim adalah Rasul Kufri kibal al-masyrik. Bahwa kepalanya kekufuran berada arah timur, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan di Madinah. Maka arah timur ini masuk kalau di orang yang tinggal di Madinah adalah Irak atau dataran Tihama. Taib. Kemudian juga dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Yushiku Furat ayah surah, ya, an kanzin min dahabin, faman hadaru pala ya'khud minhu syai'an." Boleh jadi nanti sungai Efrat yang sekarang ada di Irak itu, ya, mengeluarkan perbendaharaan kanz, kekayaan alamnya muncul dari emas. Maka nanti ada hadis lain menyebutkan akan muncul gunung emas di sungai Efrat itu. Di sana ada dua sungai yang besar, Tigris dan Efrat. Ya, di Irak itu. Nah, nanti akan muncul di sana, yaitu keluar emas banyak di sana. Siapa yang hadir jangan ambil sesikit pun, kata Rasulullah SAW. Maka ini menyebutkan tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi di Irak. Di riwayat lain dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, seperti itu juga illa nuqala, tetapi ada tambahan, yaitu Rasulullah bersabda yuhsaru an jabalin min dhahab, yaitu akan muncul gunung emas di sungai Efrat itu, ya. Wara Muslim Abu Hurairah anhu an Rasulullah qala, juga Imam Muslim mengatakan dari hadis Abu Hurairah Rasulullah bersabda la taqumu sa'ah hatta yahsural furatu an jabalin min dhahab, tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul di tengah sungai Efrat itu gunung emas. Yaqtatilun nasu alaihi, manusia akan bunuh-bunuhan untuk berebut mengambil emas di sana. Fayaqtul man fayuqtal min kulli mi'ah tis'atu tis'in. Setiap dari 100 itu yang mati berapa? 99. Setiap dari 100 orang 99 mati.
wa yaqtul kullu rajulin minhum, semasing-masing mereka saling membunuhan, la'alli akun ana alladhi anju, masing-masing mengatakan semoga saya yang selamat. Mereka saling berebut, saling berbunuhan, saling berperang untuk mendapatkan bukit emas yang muncul di sungai Efrat tersebut. Korbannya berapa? Di antara setiap 100 orang, 99. Hanya satu orang selamat dari 100 orang itu. Demikian pula hadis Ubay bin Ka'ab, bahwa dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, yushakul furatu an yahsura an jabalin min zahab. Boleh jadi nanti akan muncul gunung emas di sungai Efrat itu. Faidah sami'am ihyan nas saru ilaihi. Bila manusia mendengar munculnya bukit emas di gunung di sungai Efrat itu, manusia akan berbondong-bondong ke sana. Nah, fayaqulu man indahu, ya, maka masing-masing mereka akan berkata, la in tarakna nasa ya'khudhun minhu la dhahaban nabi kullah. Kalau biarkan manusia mengambil sendiri, ah, enggak ada lagi nanti, habis semua itu, kita harus ikut bagian ke sana. Qala fa yaqtatiluna alaihi, mereka saling bunuh-bunuhan berebut. Fayaqtul fayuqtal min kulli 199. Setiap dari 100 orang mati 99 orang. Itu menunjukkan bagaimana korbannya besarnya dan fitnahnya di sana. Ini panjang hadisnya karena sudah waktu sudah masuk azan, tepardal lanjutkan azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya adalah hadis Abu Hurairah juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiru biyadihi nahwal Iraq. Ini lafadznya jelas sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangannya ke arah Iraq. Lalu Rasulullah bersabda, hahuna annal fitnah hahuna. Dari sini wa fitnah dari sini. Annal fitnata hahuna. Bahwa fitnah akan datang dari sini. Tiga kali diulangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua hadis-hadis yang ditakwil menuju ke Najd tempat Simarwa itu tidak ada satupun hadis mengarah ke Najd sana. Semuanya adalah Iraq, ya. Kalaupun ada salah selafat Najd, dimaksud Najd itu dataran tinggi daerah Tihama, bukan daerah Yamamah. Taib. Berkata Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, ya. Setelah Imam Nawawi menyebutkan aqwal liman sabaqahu min ulama, pendapat-pendapat ulama sebelum Imam Nawawi menjelaskan maksud hadis tersebut, lalu Imam Nawawi berkata, wa qawluhu manatil Iraq dirhamaha wa qafizaha qala wa qila li annahum yartadduna akhir zaman fa yamna'una ma lazimahum minaz zakah wa ghairiha. Yang dimaksud di sini kata beliau dalam hadis itu, manatil Iraq dirhamaha wa qafizaha wa manatil Syam muddaha wa dinaraha manatil Misr ardabaha wa dinaraha wa adimtum min haitsu bada'tum qala hasalasan. Imam Nawawi menjelaskan maksudnya orang itu enggan membayar zakat. Kenapa? Karena mereka murtaduna fi akhir zaman. Karena mereka banyak yang murtad di akhir zaman, kata Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Nah, dari sini jelas bagi kita bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam hadis Nabawi tersebut, panal Iraq baladul fitan, bahwa Iraq adalah tempat munculnya berbagai kekacauan, fitnah-fitnah, wasyurur, wasyaitan, ya, berbagai bentuk keburukan, wal furqah perpecah belahan, wal ikhtilaf perselisihan, wa masya'al kufur wa nifaq wa tughyan. Di sana muncul banyak kekufuran, kemunafikan dan kezaliman seperti di masa Hajjat. Tapi bukan berarti daerah sana tidak ada ulama-ulama yang belum lahir. Cuma disebutkan, meskipun ada ulama-ulama besar, terjadi fitnah-fitnah yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib, salah seorang khulafa Rasyidin, di sana terjadi perang Siffin, di sana terjadi perang melawan Khawarij, perang Nahrawan, ya, perang terbesar dalam melawan orang Khawarij. Di sana munculnya Syiah Rafidhah, munculnya sekte dari Rafidhah Khawarij, munculnya Murji'ah, munculnya Jabriyah, Qadariyah, dan bahkan juga tasawuf, al-tasawuf dan seterusnya, dari sana muncul. Maka melihat biografi kemunculan pemikiran itu muncul dari Iraq, termasuk fitnah khalqil Quran di masa Imam Ahmad, terbunuhnya banyak ulama karena fitnah khalqil Quran, orang-orang ahlul kalam
juga muncul Jahmiyah, muncul dari sana, Mu'tazilah, Wasil Mu'atta juga muncul dari sana, ya, umumnya muncul dari sana. Maka aliran-aliran ya sesat dalam Islam itu banyak muncul dari arah Irak. Ini bukti dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Lalu disebutkan, diuraikan oleh salah seorang penulis tentang membantah fitnah ini. Pertama, fitnah yang muncul adalah terbunuhnya Al-Farruq, Umar bin Khattab, Khalifatul Rashid. Siapa membunuhnya? Abu Lu'lu' Al-Majusi. Dari mana? Dari Irak. Ya, yang dibunuh oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi. Ya. Qad ata min al-Kufah. Dia daerah Kufah, itu Irak. Wa asluhu a'yamiyun. Yang kedua, fitnatu Zinnurain, Khalifatul Salis. Terbunuhnya Khalifatu Utsman bin Affan, Zinnurain, Utsman bin Affan, qad bada'at min al-Basra wal Kufah bil Iraq. Mulai kekacauan-kekacauan di masa Umar Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan adalah muncul dari daerah Kufah, Basra dan Iraq. Wantasar hatta wasal Mesir, sampai masuk ke Mesir. Nah, yang ketiga, kejadian perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan, ya, di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di antara Muawiyah bin Sufyan dan lainnya. Wa kana mashal fitnah min Iraq wa ala ardi Iraq. Maka oleh sebab itu terbukti bahwa apa yang kata Rasulullah SAW, bahwa fitnah-fitnah itu muncul dari Iraq dan dia merupakan bumi yang penuh dengan bermacam bentuk kekacauan. Fitnah Khawarij. Nah, juga dari Irak. Wa ta'murum di sahabah. Mereka melakukan penyerangan terhadap sahabat Nabi SAW. Wa taklif ibn Muljam. Dan juga mereka menugaskan ibn Muljam untuk membunuh Khalifah Rasid, Khalid bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian wa kana dhalika fi akbar mudunha, dan itu terjadi, Ibn Muljam membunuh Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu itu di kota Kufah. Ya, matlaqan syaitan. Itu tempat munculnya tanduk syaitan atau generasi yang menjadi pengikut syaitan. Waqad qatala husan 40 al-muwafaqa 662 miladi, yaitu taklifun al-Barq bi qatl Muawiyah. Kemudian orang Khawarij mengutus 3 orang. Ibnul Muljam untuk bunuh Ali bin Abi Talib, al-Barq untuk bunuh Muawiyah, ya. Kemudian wa maslahuma Ibnu Bakr ala Amr fi Misr. Ya, kemudian juga mereka tugaskan untuk bunuh Amr bin Mu'az, Muawiyah dan Ali bin Talib. Itu muamaranya atau kesekongkolan orang-orang Khawarij ketika membunuh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian kemunculan berbagai aliran sesat. Ya, tadi yang kita sebutkan, munculnya orang Khawarij, munculnya orang-orang Al-Qadariyah, Mu'tazilah, munculnya Syiah, munculnya Nabakh Bukhariyah, yani, dan kemudian Jabriyah, Al-Musyabbihah, Al-Hululiyah, itu semuanya adalah muncul dari daerah Irak. Ya. Kemudian terbunuhnya Hasan dan Hussein di mana? Ada daerah Kufah. Nah, kemudian Idya Mukhtar Nubuwa Kadhiba, kemudian Mukhtar yang mengaku sebagai Nabi, daerah Irak semua. Kemudian masa Hajjaj As-Saqafi, ya, yang banyak menumparkan darah kaum muslimin juga di apa? Di Irak. Nah, qala Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala, qala al-Mulhib, ya, atau Mulhab, innama taraka du'a Nabi SAW li al-Masyrik. Kenapa Nabi SAW tidak mau mendoakan al-Masyrik? Liyad'afu an syarri alladhi huwa mawdu'un fi jihatihim. Agar mereka lemah dalam melakukan berbagai macam bentuk kejahatan yang muncul dari arah mereka. Li istilah syaitan bil fitan. Karena begitu syaitan memotivasi melakukan untuk terjadinya fitnah. Kemudian Barakah Hafiz Najjar mengatakan, ya, innal fitnah takunu min tilkan nahiyah fakana kama akhbar sallallahu alaihi wasallam.
bahwa fitnah-fitnah terjadi dari arah Irak tersebut, maka terjadilah seperti yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Gimana kita sebutkan tadi keruntuhan kerajaan Bani Abbasiyah oleh Hulakokan dan terbunuhnya sekian ya ribu ratusan ribu dari kaum muslimin di masa fitnah Hulakokan atau Genghis Khan. Ya. Dan itulah di sana munculnya berbagai bentuk pepecah belahan di kalangan kaum muslimin. Imam Nawawi juga menjelaskan al-murad bidzalika ihtisasul masyriq bi tasallutis syaitan wa minal kufur kama qala fil hadis al-akhir. Ya, maksudnya kata Imam Nawawi adalah yaitu kekhususan daerah timur dari Madinah itu dikuasainya oleh syaitan dan dari kekufuran sebagaimana terdapat dalam hadis yang lain kata Imam Nawawi rasul kufri nahwal masyriq. Pokok puncak atau tokoh kekufuran itu datang dari arah timur itu kota Madinah, timur kota Madinah. Wa huwa Irak. Ini maksudnya Irak. Taib. Wa huwa bima baina dzalika mansya'il fitan al-'azima wa mansya'il kufur. Di sanalah muncul banyaknya berbagai fitnah-fitnah yang menelan korban yang luar biasa dan bahwa membentuk keyakinan-keyakinan bahwa kekufuran. Taib. Itu berapa penjelasan-penjelasan ya yang dijelaskan oleh para ulama bahwa maksud dari hadis tersebut bukanlah Irak. Ya, bukan maksudnya apa Najd yang ada di Yamamah, tapi adalah Najd Tihama, yaitu lebih pasnya dan tepatnya adalah sebenarnya terdapat dalam lafaz hadis adalah Irak. Ya, dimaksud daerah Irak itu adalah Kufah dan Basrah dan sekitarnya. Demikian wallahu a'lam bisawab, itu yang dapat kita bahas ya sebagai jawaban orang yang melencengkan maksud dari hadis tersebut ke tempat lahirnya itu Najd, tempat lahirnya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, merupakan suatu kebohongan dan pelencengan dan pemutar balikan fakta dari hadis tersebut ya demi untuk mencapai tujuan mereka ya membuat orang membenci dan lari dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.